Udah pulang gak ya? Ini jepit. Noh, sengaja kalau biar jadi kayak gitu loh, gak ngangkang. Malam. Sehingga aku pun terluka. Ih, lihat poni dia ya. Harusnya tahu nggak sih ada yang kayak sakit, ada yang kayak buat poni yang digituin loh. Cuman aku tuh nggak punya kan, jadi kayak karena ya poninya poni belum ada persiapan untuk poni ini. Buat yang nanya, yang gue bilang kemarin itu kependekan ya, nggak sengaja ngomong enggak, ini memang konsep. Bapak besar mana gini? Orang-orang sekarang jadi memanggil aku Dora. Lucu sekali, bukan itu panggilan kesayangan. Gimana rasanya di pairing Ariel sama Day? Ci Ariel sama Day? Day bak? Ya kita humornya sama sih, jadi kayak nyambung. Oh iya, terus buat orang-orang ya, kenapa sih Eli jalannya rusuh bet? Emang begitu disuruhnya. Jadi kita tuh udah kayak pelan pelan pelan, cepet 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 kejar kamera kan. Gue di tengah nih, everybody, gue di tengah. Terus kan kaki gue kalau ngelangkah apa ya, kaki gue panjang sendiri kan, bisa dilihat dari menjuntainya aku kayak gitu. Dia bukan meledek ya, bukan maksudnya sih. Pokoknya kaki aku kan panjang sendiri, jadi mungkin kelihatannya bakal kalau aku jalan cepet gitu tuh kelihatannya jadi rusuh banget kan, soalnya ngerti gak sih, jadi kayak gak sepadan gitu. Makanya gak fokus ngejar, tapi kita tuh sama-sama ngejar kamera gitu loh. Gak ngejar kamera sih, maksudnya kayak kita udah ada hitungan gitu kan, kayak bareng-bareng. Udah yuk, pelan, pelan, cepet, 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 cepet. Terus kayak, ya udah kayak gitu. Dan hasilnya begitu. Lagian di depan kita kan ada kamera, terus lagu gitu pas kita ngomong tuh harus nabrak kamera. Gue sih, gue nggak gebugin, paling saya tabrak. Enggak sih. Yang kita tag-nya cepet, nunggunya emang agak lama tapi cepet. Subuh-subuh serem sih. Ada kejadian waktu itu aku lagi duduk sama Cisani ngobrol gitu. Cisani kan lagi touch up, make up gitu kan. Ih gila, alis gue liat. Terus kayak tiba-tiba aku tuh kan lagi duduk gitu kan ya. Terus kayak apa, duduk biasa kayak gitu. Aku ngobrol sama Cisani, Cisani gini. Terus kayak aku tuh gak banyak gerak gitu loh, cuman ngobrol doang sama Cisani. Kayak iya ngomongin penjepit bulu mata gitu kalau gak salah. Tiba-tiba aku jatuh gitu, jatuhnya kayak si kursi aku tuh yang kayak menatoy gitu, kayak dup gitu, kayak Cisani tadi kan aku gak ngapa-ngapain. Terus kayak terus kayak aku abis itu merindingan, tapi aku nggak ngomong banyak ke orang-orang sih, padahal kejadiannya siang itu. Tapi ya udah, kayak assalamualaikum, mungkin dia menyapa aku. Dora 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 de explore. Aduh ya Allah, gak tau deh kacamata aku gimana. Mana aku lupa minus aku kan.
kayaknya mau udah nambah. Kemarin aku minjem kacamata siapa ya yang minusnya 2, cocok. Udah terkena creepy-nya. Iya sih, tapi aku tuh kayak ngerasa biasa aja sebenarnya, enggak se-creepy tempat-tempat yang pernah aku datengin waktu itu. Kayak terus kayak aku kan di pinggirnya kakak rambut kan, terus kayak Eli makanya diem, terus kayak aku padahal lagi ngapa-ngapain, bibir aku doang yang gak mau diem kan, bacok gitu. Masa macam di ACOT gitu kan ya. Cisani, tadi kan Cisani lihat kan aku gak ngapain. Iya ya, yaudah. Bukan aku yang sensi, yang hal begituan mute yang lebih sensi. Aku tuh ngeh, tapi energinya kayaknya mereka yang energi aku, tapi akunya bodo amat, nggak apa ya, nggak bentrok energi. Mutra yang sering bentrok. Betulnya Gitanya lagi sama mamahnya, terapi lagi terapi. Ya emang dulu sering ya. Kan udah ditutup, aku udah bilang dulu aku udah ditutup, jadi aku paling mereka doang yang kayak maksudnya apa ya? Kayak kalau kayak gini nih, kalau misalnya orang ngelihat idol, misalnya ngelihat Cisani, ih nyadar gitu kadangnya, ih itu siapa, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak orang biasa aja, jadi nggak, ya udah biasa. Aku sekosan sama Gita sekarang. Mau nyari lirik lagu tapi di mana ya, pusing aku tuh gara-gara pindahan kosan kan, makanya tadi lama kan tuh. Tapi peka, nggak tahu sih kalau dibilang peka atau enggak, kayak B aja deh. Dulu peka banget tapi sekarang mah cie peka. Kalian bisa lihat sendiri, saya begitu cuek. Tapi saya cukup rasa, sangat sensitif. Kan orang-orang pada baru masuk nih. Iya, ini konsep dari sononya poni. Biar ini Mesir punya Cleopatra. FX Sudirman punya Kesleo, Keseli, Keseo, Kesel. Salam kenal bro. Bukan hairstyle Cleopatra sih, lebih ke Dora. Rata banget om. Ini udah tahu ini konsep. Coba mau ganti warna rambut. Minta ono sama atasan gue. Nanti alainannya yang gitu ya, kayak kalau patuh. Jadi aku tuh gara-gara poni aku begini nih, aku kayaknya keseharian tuh kayak ngerti gak sih, kayak jadi orang-orang pasti bakal autofokus ke poni aku. Terus aku harus mengganti style aku yang kayak, jadi kayak outfit aku tuh kayak harus kayak eye catch banget biar gak orang-orang salah fokus sama poni. Paling sangat harus ya, makasih ya teman-temanku semuanya sudah bekerja keras banyak untuk MC. BTW ini aku beli bintangnya mana nak anak mu sama Zaiji sudah setengah. Nanti mungkin kalau misalnya ini bisa barengan sama Gita. Oh ibu lu udah makan? Enak.
nggak mau, nggak sampai meninggal sih, cuman enak. Cuman kayak ini tuh mungkin karena premium, jadi kayak enak gitu. Nggak, kalau misalnya kalau kalian makan makanan yang kayak bahannya nggak premium, dessertnya nggak premium tuh, rasanya tuh kayak manisnya tuh membekas, kayak rasa cinta aku pada Jihyun. Ngajak berantem tuh Mei, nggak kegiatan. Hey, ini yang kita harapkan dari pagi pagi. Kalian masih bilang begitu? Bercanda. Nanti ya kalau mau bahas, kalau udah agak banyak kan, soalnya ntar ngulang-ngulang. Ngoyang, uyang. Ntar baru masuk. Ini lagi apa? Ngulang lagi dari awal. Ibu, ini aku di kasur sih. Jangan bilang minta ya. Di kasur. Gak apa-apa sih. Kita sama-sama suka nyemil, jadi kayak yaudah. Yo, hey kusang. Iya. Ya nanti ada di uploadnya, tapi nunggu rame aja. Enggak, kayaknya. Artinya aku tidak sedang PMS, tapi kamu baru tahu ya aku tukang ngegas. Ngomong-ngomong, ah beli sendiri apa om? Bukan ini namanya. Lukate. Enggak. Warung gas apa? Untuk ambil gas 3 kilo. Kilo. Aku lagi di atas BTW. Ah, mama. Tadi aku ketiduran bentar, terus sambil teleponnya sama mama. Temboknya tendang biar retak, gue yang ganti. Depositnya gak akan kebalik ke gue. Oh, terima kasih Cip-Cip. It's been a while. Hey everybody. Kemarin kayak aku kelihatan kan, bisa kelihatan kemarin aku kayak begitu lelah, begitu dumbang deng drop, kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak sekarang kayak lebih semangat. Yang di Apple bukan lu. Iya, gak tau siapa. Ini Elisma sih. Sebelum, kalau mau mintalah sama atasan kalian, kalau mau aku rumah aku diwarnain. Atasan kalian nggak bisa, nggak tau dah, kalian aja sana yang request. Nggak marah, cuman ngegas aja aku kalau ngomong. Maafin, marah-marah. Nggak marah-marah, ngegas aja. Alisnya begini ribet dah. Kan kalau misalnya begini tuh harus alisan mulu. Oh. Harus terus on make up-nya kayaknya. Apalagi eye make up jadi kayak sini.
kayak selgi gitu ya. Nanonaka. Ngantuk? Baru bangun. Ayo sebelum kita sebelum kita bahas dengan ceroboh aku mencintai. Ya orang-orang suka salah kaprah nih. Btw rap sama monolog beda ya bro. Ini kan rap, ini tuh monolog. Terus ini monolog, tinggal sih. Betapa parahnya. Ya, kenapa ya pipi aku gede banget dah? Tuh, udah rambut aku kayak Dora. Kayak kalau lagi banyak kegiatan tuh kayak ngerti nggak stres, terus kayak apa sih kayak sebenarnya nggak stres, cuman kayak biasa aja, cuman capeknya tuh jadi banyak ke makan, ngerti nggak sih? Jadi lihatlah, ntar tuh aku bisa kadang kalau lagi kurus-kurus betah pipinya, berarti itu tandanya lagi gak banyak kegiatan. Kalau banyak kegiatan, walah ada bola dunia di sini. Kenapa? Ya, yeah, aku ngerasa rambut aku kemarin itu cocok sama konsep bajunya. Terus kayak ini gak sih kayak nano banget, nano kak gitu. Itu juga terima kasih kepada kakak rambut yang selalu namanya Kak Diana. Dia tuh suka bantuin aku rambut tuh kayak dia kan suka Korean style kayak gitu dan kayak gitu kan kayak the girling juga kayak aku. Jadi kita nyambung bener-bener kayak waktu kita mau photoshoot sama MV-nya mau dibuat kayak Heli, kita konsepnya gini-gini. Iya, iya, gue tadinya mau kayak Yuki di apa? Hua kan. Ya udah. Ya. Ya gitu. Jadinya gitu. Enggak sih. Karena enggak bisa mirip banget karena ya kita make up punya konsep sendiri sama terus kalau misalnya oh ini ya ya Bun mohon maaf dari pagi ke pagi ini tag-nya jadi kayak nggak bisa stay banget jadi agak membelah jidat ke konsep itu sama anak yang 9 dadakan aja sih. Kebetulan kita mau ngambil kayak itunya di situ barengan. Scene di situnya barengan. Terus kayak foto-foto yuk, ada yang mau fotoin kita beruntungnya. Padahal tuh sebenarnya aku sama sekali enggak punya foto diri aku sendiri loh. Karena ya itu bener-bener hektik kan. Kalau yang aku maksudnya kayak maksudnya aku nunggu ini-ininya tuh ini banget aku pun mau cuman motoin orang karena ya Bun seperti itu aku suka orangnya lebih suka memoto orang-orang bagus ya Alisa gitu deh Nanoka. Jangan tanya lagi kenapa ada ini di sini.
Astagfirullahaladzim, masih jauh ya Bung dari mentornya. Mana ya, ngirik gak tau. Apa masih di tas? Hai. Sebenarnya pas kita syuting tuh bener-bener pas bagian kita tuh kayak nunggunya agak lama. Tag-nya cepet banget, jadi kayak cepet sih, jadi kayak aku Day sama Ci Eril tuh kayak rempong sama kaki sih. Jalan kakinya sama kan di pinggir-pinggir kita tuh ada lighting-lighting depan kamera. Kadang kitanya udah sesuai beat tapi kameranya kayak maksudnya kayak agak susah kan, mereka maksudnya mundur gitu. Kasihan sih, jadi kayak gitu. Kayak ngakaknya gitu sih. Ngakaknya ini sih. Tangga. Aku deh Ceril. Bener-bener kayak gue pilarnya. Dari tengah. Ih, bukan klip kertas. Jepit nih. Nih, kalau nggak ada ini member nggak akan cantik nih di stage. Galak banget gue. Pakai klip. Kali gue pakai klip kertas. Nggak punya kertas. Ada sih kertas. Makanya buat apa beli klip kertas sih? Iya, terus kayak gitu dengar. Emang aku suka ngegas. Ini kadang karena bentukan gue begini orang-orang suka jadinya kayak gue orangnya gak pernah serius kayak gini. Tanya kafe ini. Ini kan showroom gue. Gak tau, aku silahkan tanya kepada yang bersangkutan. Karena itu sudah ranah pribadi. Iya, ranah pribadi. Saya tidak berhak ya Bun. Privacy nggak kan? Ya enggak sih, maksudnya kayak kalau gue jawab langsung, walaupun gue tahu maksudnya kayak nggak enak aja ngasih tahu, kayak so tahu bet gue, walaupun aku deket sama kafe ini tapi ya itu nggak switch kalian sih. Ya enggak, belum 1000. Astagfirullah.
insyaallah. Justru cepet tua itu suka mendem-mendem no. Kalau misalnya ngegas-ngegas dikit kayak gini kan, kalau kita kesel nih gak mendem tuh. Kalau mendem bisa stroke tau gak, banyak pikiran kayak gitu. Jadi kayak kalau gini keselnya tersampaikan gitu. Gak kesel sebenarnya, cuman nadanya aja ngegas. Padahal mah biasa aja orang. Aku mah cuek. Enggak sih, enggak cuek. Cuek sih. Cuek. Cuman perasa aja. Hai, dia baru datang. Bulu mana? Udah balik. Oh, udah malam ya. Lu ada itu enggak kertas darah Sinai? Nyimpen enggak? Ada enggak? Lirik. Oh, ya udah. Oke. Tahu enggak? Lu datang, yang komen oh datang. Ibunya ini, bro. Ini gue beli bittersweet by Naja tapi gue udah makan. Guys, aku mau showroom guys. Iya, tuh kita mau showroom. Kita cang katanya. Nih, ini baru boleh lu nanya gue nih, kita orang ada di sini atau kohan, tahu kegiatan bareng. Lu jangan ngani-ngani nanya yang lain. Tahu deh. aku baik, cuman aku aneh. Semoga sumpah ya, kalau nggak dicatok sama Kak Diana, ih kayak tinggal sih kayak apa ya, mata udah aku simpen dulu ini ya bro, tar dulu bro, lanjut bro. Thank you.
sekalian ngambil ini. Haha. This is soy. Soya. Susu keledai. Kedelai. Multigrain. Kayak orang aneh. Mana ya? Pokoknya sampai 1000 kita lanjut bicarakan. Bicarakan ke tahap yang lebih serius. Bicarakan. Ini malah ada akta kelahiran, fotokopi akta kelahiran. Lihat ya, Bun. Enroll, Bun. Jejak pesawatnya di langit, garis putih lurus memanjang. Perasaan siapa yang... Jadi seperti itu, all. Btw, ini birthstone-nya. Jadi warnanya gak kelihatan ya. Ini merah-merah. Besok. Ini sini merah-merah banget ya. Coba kita pakai efek beauty. Enggak, ngapain dah. Hatasan. Lihat poni aku. Ya Allah, besar banget tuh pipinya. Pentagon showcase online. Laktosa interval. Maksudnya apa? Kita baca dulu. Hata sang Sanjo. Sanjo tuh akhirnya datang kan? Kedelai. Alisnya lihat sama bibir begini, udah nggak ada rupa gue. Aku di sini nih, gak gitu yang. Jangan ngomongin bulan April.
Tadi sebenarnya aku udah bahas tempat syutingnya. Mau diginiin ah pipinya. Dikikis. Hari ini cerita-cerita lagu Dara Shinai. Tapi nanti kalau udah 1000 yang nonton. Nyong yarabun. Chibi artinya kecil. Chibi maruko. Mau ganti sih, cuman aku bingung. Kalau mau order buat piercing, bagusnya di Jepang kan aksesoris Jepang. Dara Shinai, Dara Shinai, Aishikata, Aishikata. Oh gini nih, ntar di gini terus kayak sebenarnya ada yang tulisannya J. Ali lama-lama kayak Mototomo. Menurut gue gak itu dulu karena gaya rambut mirip Mototomo, tapi nggak tahu kalau sampai sekarang masih ada yang miripin. Apakah dia betul-betul kakakku? Udah, poninya deh. Sakit gak ya? Sebenarnya aku takut jarum suntik kayak gitu-gitu, tapi kayak sakit sih. Malah sakitnya alhamdulillah. Malah sakitnya udahnya. Jadi Cata Sang bilang jago cara ceroboh untuk mencoba. Wah. Mencinta seseorang itu harus baik-baik ya, kawan. Enggak sih, enggak tahu deh. Aku tidak begitu berpengalaman. Sinub. Untung Bapak Kurnia mengalirkan hidung mancung gitu. Mengalirkan gen hidung mancungnya. Gatel bro. No merah kan, gatel kan. Gatel bro. Wah. Aduh bro. Wow. Gak boleh pakai tangan. Dua-dua lagi ya. Wow. Kayak pakai filter. Filter apa? Gatal. Kenapa nih gatal? Wow.
kemarin nggak makan siput tapi udah 1000 belum. Ntar pakai mode biju ngegas. Betul sekali. Allahu Akbar. Kayak pakai biasa nih. Early mode power saving. Kenapa sih tulisannya gede kecil-kecil bet dah? Yes, oke, okay, kalau gitu kita akan membahas tentang Karashinai Aishikata. Jadi kita mulai dari mana ya teman-teman? Oke. Sebenarnya bakalan yang udah nonton MV-nya, tanggapan kalian artinya lagunya tentang apa? Coba kalian bisa jabarkan dulu di sini, nanti gue kan menarik kesimpulan gitu. Gitu deh pokoknya, gimana nih? Ya maksudnya kayak ya udah ya. Cewek bundir. Bisa jadi udah biasa sih masuk apalagi kalau yang belum tangkap nanti kita bahas. Cewek yang gak bisa lepas dari mantan bisa jadi masuk poin. Cewek yang gak bisa, ya udah KDRE sebenarnya kurang tepat. Toxic relationship masuk poin. Apalagi POV cewek bisa diambil dari POV cewek, cowok bisa. Tawarannya balas jembatan, ngadi lu. POV tawaran di rel kereta anak STM. Adik-adik lo self harming masuk poin. Jangan bahas lain, bahas yang aneh-aneh di sini. Apalagi nih. Seru sih banyak yang kayak menerka-nerka gitu. Jadi kayak sebenarnya ini tuh lagu kayak tentang cewek yang kayak apa ya, gimana pun caranya untuk melanjutkan hidup, tetap ngelanjutin hidup walau dia tuh kayak udah kayak apa ya,
ngejalanin kayak depresi karena si toxic relationship itu. Terus kayak sebenarnya tuh dia tuh nyesel, yang berujung pada ya nyesel, maksudnya nyesel kayak udah kenapa sih kayak mutusin dia. Tapi kan itu tuh kayak, ngerti gak sih, kalian pernah gak sih mikir kalau misalnya pengen putus nih sama seseorang tapi cuman sebentar doang gitu, kayak ih pengen putus ih, tapi akhirnya itu nyesel kayak gitu. Nah si cewek itu kayak yang, bukan cewek aja sih, bisa POV kalian ya, ngerasa kayak gitu. Dan hai dan kayak karena udah dia nyesel gitu, dia kan ampe kayak, maksudnya kayak self harm kayak gitu kan, terus kayak depresi, terus tuh kayak nggak bisa move on, pengen balik ke yang lalu-lalu tapi dia nggak bisa balik lagi. Akhirnya dia kayak ngejalani hidupnya, ya udah kayak gue tetap jalani hidup aja gitu, kayak walaupun jiwanya udah hampa, udah kosong kayak gitu. Itu teman-teman sudah nyampe. Nah sekarang aku mau bertanya, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya tentang bagian diri mana yang belum dimengerti gitu. Sekarang kan biasanya aku nih ngejelasin nih dari lirik ini untuk kutunjukin, karena liriknya lagi ada kertasnya, terus gak ada HP lagi. Sekarang balik deh kalian yang nanya, artinya yang mana, lirik mana misalnya. Cintanya pergi, tolongnya set default. Ya bisa jadi kayak gitu kan. Orang-orang tuh kadang kayak gitu kan, kalau udah bucin ada yang sampai bisa seceroboh itu, sampai lupa tentang dirinya sendiri. Gitu. Kalau itu tuh kayak monolog kan, itu tuh yang kayak partnya Kasiska sama Fiona itu lebih kayak ceweknya tuh kayak, tau gak sih kalian pernah gak sih kalau misalnya ada orang yang dari toxic relationship gitu tuh kayak berantem mulu kerjaannya. Nah itu dari monolog itu tuh kayak si ceweknya tuh kayak, apa sih lo gini, gue kayak mau apa sih namanya, apa ya, ntar liriknya apa sih, gue lupa apa sih git liriknya. yang Fioni sama Kasiska tuh apa sih, coba kasih tahu. Iya pokoknya kan liriknya kayak tentang ayo kalau mau bla 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 ayo nah di jembatan layang. Jadi kayak yang maksudnya kayak cewek itu tuh lebih ke monolog, kayak waktu cewek sama cowoknya tuh lagi di masa tahap berantem. Jadi kayak gitu. Kenapa ada kayak ayo kalau misalnya mau nyelesain ini kita di jembatan layang, kayak sampai apa ya, kayak nunggu kereta lewat gitu. Jadi maksud si ceweknya tuh ya, yang dari perspektif aku tuh kayak mereka lagi berantem. Nah itu tuh monolog ceweknya ke cowoknya, bilang kalau misalnya ya kalau misalnya lagi berantem tuh ada gak sih kalimat yang nyeletuk, kayak saking desperate-nya cewek kayak, yaudahlah daripada kita gini terus, mending kita kayak mati aja bareng di situ kayak gimana. Nah itu hampir mirip kayak gitu. Jadi kalau di food hall nama bapak-bapak security. Iya, berarti kayak sekalian kayak maksudnya kayak daripada berargumen kayak berantem gini, ayolah kita selesain aja bareng-bareng, kayak bunuh diri gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Liriknya? Sumpah gue kalau gak pegang lirik. Ada bekas berapa kali untuk cinta. Jadi ya lebih POV
flashback tentang toxic relationship, gimana kayak dia yang udah ngejalani hidupnya kayak ya udah datar-datar aja, kayak ya udah ya masa depan suram, maksudnya kayak lebih kayak ceweknya tuh kayak kosong banget gitu setelah relationship itu berakhir. Begitu, nggak tutasin durian Kalibata. Iya, jadi kayak intinya si ceweknya tuh masih sayang sama cowoknya, tapi dia tuh kayak menyesal udah kayak memutuskan hubungan sama si cowoknya. Kayak kenapa gue waktu itu ngomong pengen putus gitu, padahal kan sebenarnya itu tuh cuman perasaan sesaat dia gitu loh. Sampai dia kan di lirik kedua tuh bilang kalau misalnya apa tuh namanya, penyesalan itu pura-pura maaf, kayak gitu loh. Jadi inti keseluruhannya adalah, ya lo, gue ngulangnya inti keseluruhannya mulu sih dari tadi. Ya seperti yang saya udah bilang, itu tuh tentang cewek yang kayak mau kayak flashback sama apa ya, hubungan relationship-nya, pokoknya relationship toxic relationship dia yang kayak udah bikin dia depresi, kayak menyesal, kayak sampai self harm, kayak gitu-gitu, sebucin itu sama satu cowok. Nah, tapi sekarang tuh dia tuh kayak udah ngejalanin hidup tuh tetap kayak segimanapun dia udah ngelewati masa-masa itu, tetapi yang namanya hidup mah tetap berlanjut ya. Jadi kayak dia ngejalanin hidup dengan kekosongan itu, dengan rasa penyesalan itu, dengan cerobohnya dia suka sama orang, kayak maksudnya saking sukanya, saking cintanya, saking bucinnya, sampai jadi bikin diri sendiri ceroboh, lupa sama diri sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya tuh ya kalau misalnya aku ya, kayak terus apa ya, lebih ke waktu aku tahu liriknya, makna liriknya tuh lebih kayak segimanapun kita udah ditinggal, kayak cara ceroboh untuk mencinta tuh kayak aku tuh udah sesayang ini sama teman-teman aku yang waktu itu diluluskan kan, tapi gimana pun caranya kayak aku tetap sama teman-teman yang lain kayak ngejalanin apa ya di perjeketian ini tuh kayak harus lanjut gitu, kayak mau gak mau pun kayak kita ngejalaninnya lanjut gitu meskipun udah ditinggal teman-teman. Jadi kayak hidup tuh tetap berlanjut, mau kita udah berpisah sama seorang, ngalamin perpisahan kayak gitu-gitu loh. Kalau aku terus kayak sengaja juga sebenarnya diambil lagu ini, katanya sih bukan cuman tentang cowok aja. Mungkin kalau misalnya perspektif bucin-bucin kayak tentang bucin gitu bisa lebih ke halayak umum ya, tapi kalau misalnya buat member sendiri bisa maknanya kayak gitu loh. Apa ada dangdutan? Nah, apa sih? Apa ikut dangdutan gitu? Nah, seperti itu. Enggak, bukan ondel-ondel. Ada lagi ya lirik yang mau ditanya? Lu pada nanyanya yang kismak mulu, udah tahu jelas kismak mah bekas apa. Ih, aneh. Yang serius tuh.
Yeay dandut. Kalau menurut aku itu kesimpulannya sih ya, kayak sorry nih aku belum bisa nyimpa apa ya, kayak ngasih tahu secara rinci, kayak banyak tuh kan sebenarnya pasti kalian banyak yang belum ngerti sama monolognya. Nanti aku jelasin kalau udah nemu kertasnya. Iya, kalau misalnya lagu rilis untuk interpretasi buat kayak orang-orang lebih nangkapnya tuh kayak bucin gitu loh. Tentang ini tuh lagu tentang bucinnya sampai ke tolol-tolol bulol gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya perspektif dari kitanya sih, ini tuh cara untuk kita kayak walaupun udah sekosong apa lu, udah semadesu apapun kamu, kayak udah seberapa rusaknya diri kamu mas di masa lalu, tapi yang namanya hidup tuh harus tetap jalan walaupun udah berpisah nih sama misalnya sama teman pacar kayak gitu, yang namanya kehidupan tetap lanjut. Sekarang begini padahal dulu aku hanya bisa diam. Jangan ceroboh, aku mencintai. Kayak dulu tuh gue kayak pernah kayak gimana ya, sebucin itu tapi tolol. Terus kayak sekarang begini padahal kayak kita aku tuh misalnya udah dulu pernah sebutin itu, terus kayak kalau misalnya kita udah di tahap yang kayak marah-marah, berantem, sering berantem kan, yang namanya toxic relationship pasti kan kayak banyak negatifnya gitu kan, apalagi berantem. Terus malah nyeselnya tuh sekarang gitu, sekarang begini padahal dulunya tuh waktu sama si cowok itu padahal gue kayak banyak berantemnya, bukan menikmati kayak masa-masa sweet kayak gimana, tapi kayak lebih kayak gitu. Plafon kamar tuh lebih kayak waktu dia nginget, waktu dia di kamar terus inget kayak kayak lebih kayak dia waktu monolog itu tuh kayak itu tuh kayak lebih kayak monolog mau ke monolog gitu kan, jadi dia tuh waktu ingat lihat plafon kamar, ingat kejadian waktu sama bareng mantannya. Iya, pacarannya toksik. Sekarang begini padahal dulu aku hanya bisa di dalam ceroboh. Aku pun berpisah dan hidup sampai sekarang. Sampai ada lirik gitu loh, maksudnya kayak gue juga bingung sih dari lirik lagu ini tuh, kayak gue pernah jadi gue apa yang jadi gue mikir kalau misalnya ada orang yang bisa suka atau cinta sama satu orang sampai sebulol itu kayak ada ya kayak gitu. Terus kayak nyesel udahnya tuh, kayak nyeselnya tuh lebih nyesek gitu dibanding kayak waktu semasa pacaran. Ya, cintanya ceroboh, mencintainya ceroboh, pisahnya ceroboh. Kita tuh murah baik. Ayo semua. Kalau mau cerita, iya, Aceh yang muncul.
Udah nugas dong. Endingnya endingnya tuh lebih ih lipstick gue udah berubah. Endingnya lebih kayak kalau misalnya ceweknya bentar apa ya endingnya tuh lebih endingnya lebih ke ceweknya terpuruk tapi ya udahlah gue jalanin aja hidup yang kayak dengan penyesalan ini dengan kecerobohan yang udah gue pernah lewatin gue tetap lanjut hidup gitu lah. Karena ya life goes on ya. Like an echo itu Nonharuka. Enggak, aku harus touch up sad ending. Kalau dibilang sad ending, gue mau yang ini yang coklat. Iya. Kalau misalnya sad ending bisa dibilang sad ending, bisa happy ending bisa. Karena apa ya happynya ceweknya mau gimana pun udah self harm apapun udah kayak mau bunuh diri udah apa tapi tetap melanjutkan hidup happy ending. Tapi sedihnya apa maksudnya dia merelakan orang yang dia suka, dia yang cinta kayak udah secinta itu sebulan itu. Tapi merelakan. Kayak ya lebih kayak di tengah-tengah gitu loh, jadi kayak ada happy-nya karena dia masih apa ya bertahan untuk hidup kayak gitu. Sebenarnya ya menurut aku juga yang kalau di POV ini tuh kayak ceweknya yang lebih kayak toxic toxic relationship-nya tuh jadi lebih kayak peran utama ceweknya yang lebih ini sih kayak bener-bener cerobohnya gitu bener. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti tapi nggak tahu kalau misalnya nanti ada lagu yang ada di POV cowoknya. Demi apa sih mana Ola, emang yang mana, emang di mana Ola? Kaget sih. Apa setuju apa? Mana emang Ola lagi itu, lagi apa? Bang lagi live showroom. Gak mau ah. Kalau misalnya ini kan orang banyak yang ngaitin ya kayak. Ya udah gimana caranya? Aku KDRT, ya KDRT gitu. Benar nggak? Menurut aku sih lagunya bukan tentang cowoknya yang kayak ngeinihin ceweknya, tapi karena memang udah dari awal kita apa rilisnya sebelumnya Rhapsody terus kayak bahagia manis terus kayak MV yang baru ini lebih ke deep dan horror terus kayak maksudnya kayak lebih suram banget. Jumlah makanya kola. Tuh kayak ekspresi di MV-nya itu kayak ya, kita bener-bener halus kosong itu ngerti nggak sih? Ya namanya juga udah gimana pun dilalui untuk hidup dengan kekosongan ya gitu jadinya kosong ya. Kalau misalnya ada orang yang komen aktingnya jelek gimana ya mungkin kamu belum lihat liriknya jadi belum bisa nangkep kayak apa yang kayak sekosong apa gitu lagu itu kayak gitu. Memang liriknya sih susah dipahami gitu loh, harus kita bener-bener baca gitu loh sampai kayak bener-bener nilik kayak gitu, apalagi banyaknya monolognya kan. Jadi mungkin kalau misalnya orang awam yang belum lihat jadi agak kesusahan. Abis itu karena lirik ini terjemahan dari Jepang juga kan, kita menyesuaikan kayak gitu. Bahkan kalau misalnya di
kan kalau misalnya interpretasi Jepang sama ke Indonesia tuh agak beda, ada bedanya juga kan. Terus kayak kebiasaan-kebiasaan di sana sama di sini tuh ada bedanya gitu loh. Jadi mungkin agak susah masuk gitu loh kalau misalnya orang awam yang sekali dengar gitu. Kalau gini emang harus di dengar ulang-ulang kalau misalnya mau nyangkut banget ya sampai sekosong apa gitu. Kalian ngerasain dari inti lagunya gitu. Tapi kalau misalnya orang awam tuh ada enaknya juga karena maksudnya nadanya bisa nempel terus, nadanya tuh nempel terus. Walaupun kalian enggak tahu liriknya, pusing maksudnya belum nangkep arti dan monolognya tuh lagunya tuh nyangkut terus kayak tetetel tetetel tetetel. Ini tukang berisik sumpah. Kayak gitu. Jadi kayak pasti kayak kalian akan kayak aku nih. Dulu kan sering banget dengan ceroboh aku mencintai. Terus ulang lagi dengan ceroboh aku mencintai, kayak bakal nyangkutnya tuh kayak gitu. Dan menurut aku kayak apa ya? Kayak nadanya tuh enak kayak enggak terlalu banget. Jadi kayak bener-bener kayak bisa didengerin kayak waktu lagi panas-panas tuh kayak jadinya tuh kayak moodnya tuh jadi nggak begitu gerah. Maksudnya ngerti nggak sih, ada lagu yang bisa bikin kalian gerah kalau didengerin waktu lagi panas gitu karena beatnya mungkin kencang. Tapi kalau ini tuh jadi kayak calm terus kayak bisa diulang-ulang dan jadinya tuh kayak bikin kalian terbawa suasana yang kayak dari nadanya pun kayak bisa kosong itu menurut aku ya. Aku soalnya waktu itu udah pernah dengerin di AKB-nya karena itu lebih ke UG gak sih kayak senternya kan Minegishi ya. Terus kayak aku tuh kayak nyangkut terus tapi kan lama apa namanya, terus pas waktu dapet JKT oh iya ya ternyata lagunya tuh sekosong ini ya. Terus endingnya tuh kayak ya namanya juga kan ceritanya tentang ceroboh sama self-harm gitu. Jadi kayak aku merasa aku cocok logi aja sama yang AKB-nya. Sebenarnya di MV-nya tuh kayak ada sedikit-sedikit animas. Ada one-one-one. Jadi si animasinya itu tuh sebenarnya apa lebih bisa menjelaskan gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu sama si ceweknya, cerita lebih ada ceritanya gitu loh walaupun sebenarnya nanggung ya sebenarnya. Tapi itu ada animasinya, itu ada adegan yang memang kita nggak bisa lakuin, maksudnya kayak ada yang lebih dewasa gitu kan bisa paham kayak gitu gitu. Jadi kayak bisa menjabarkan apa yang ada di lirik itu dari animasinya. Kayak gitu. Sebenarnya ada poin plusnya juga kalau misalnya kalau nggak tahu kosong sebelumnya yang ditinggalkan teman-teman kita yang udah lulus, supaya kita maju lagi. Jadi ada banyak-banyak ini sih, ada banyak cara orang ngambil sudut pandangnya. Kalau bisa di sudut pandang member kayak gitu, kalau misalnya buat orang awam yang biasanya Indonesia tuh lebih kayak lagunya lebih gampang untuk ditangkap gitu kan liriknya, kayak sebulol itu orang gitu. Looping bos. Oke, tadi kebetulan. Bentar ya guys. Mion. Dah, tadi aku abis ke line dulu. Tapi ya. Kayak gitu. Sebenarnya aku lebih ke inti ceritanya sih. Kalau misalnya mau per lirik tuh aku agak bingung sendiri karena aku nggak megang lirik. Jadi kayak kalian nanya apa
Terus aku juga kayak, itu bagian mana ya, ntar bingung gitu. Oh iya, tadi aku mau cerita tentang makan. Tadi aku udah makan ini misu kari. Tadi enggak, bukan kayak nasi, tapi atasnya pakai telur. Ada krim-krim. Itu aku tadi habis ayam disuruh ACC Group. Enggak, kayaknya aku bawa ke Bandung. Soalnya aku kalau misalnya kertas-kertas lirik itu aku gak pernah tinggalin di tempat latihan kayak gitu atau di tempat recording. Karena ini akan selalu aku pegang, jadi pegangan aku kalau misalnya butuh nanti. Kayak bisa ngejelasin lirik-lirik ini nih. Aku tuh kadang suka kayak gitu kan, jadi kayak lagi ngedengerin lagunya, misalnya aku lihat liriknya. Dari timur tuh yang pakai itu masih yang pakai hitam-hitam jeruan tapi itu wing iya nggak sih waktu itu kata ibu aku itu pakai itu nggak tahu sih. Jadi bajunya apa cek ya, JKT Jakarta, JKT kalau ditulis JKT kepanjangan kayaknya. Tanya dah sama bapak konten kreatornya, produsernya. Makanya memang gak tahu. Oh, pakai itu sambil kita pun bertanya-tanya. Waktu itu aku sempet mau beli, cuman kata ibu aku jangan karena ibu aku tau kayaknya pasti aku gak bakal suka. Sebenarnya kenapa bajunya pun bentukannya gitu, kita lebih mau nunjukin sisi kayak yang pertama nyambung sama lagunya. Gelap. Lagunya dia ternyata sama kayak lebih dewasa gitu kan, biasanya kayak kita rock-rock pendek gitu kan, maksudnya kayak lebih kawaii gitu. Kalau ini tuh lebih kayak dewasa. Sisi dewasa. Sisi walaupun baju panjang, walaupun bajunya hitam, kita masih bisa, aura kita masih tetap bisa bersinar. Dengan keelokan, ya, dengan kecantikan, sebenernya kedewasaan, dan smart. Terlihat Tengitum. Smart walaupun seperti palak, tapi kita bersinar. Apalagi jisannya bersinar banget. Tapi yang paling aku suka, aku sukanya aku sih pengen sebenarnya lebih kayak ya, jadi kalau aku member ya, maksudnya dari sisi member aku pengen kayak lebih baju-baju seperti itu juga, lebih kayak apa ya, panjang tapi terlihat cantik. Terus, ya asinan deh yang pakai itu ya, yang kerupuk itu aku juga suka. 4-6 grup tau gak sih, ada mereka kan bajunya panjang terus atau enggak yang Sitsura Arigato Suistaba Senable apa itu yang gitu, kayak atasnya cantik, ya, gitu. Bawahnya panjang, panjang tapi tetap cantik gitu. Kayak apa ya, konsep baru aja kan, jarang sekarang kayak maksudnya kayak yang begitu-begitu. Apa Swiss Tenbel apa? Suran arigato sama apa? Sustempel. Tadi pagi aku nggak tahu deh. Aku dibeli bahasa Jepang. Sustainable. Gimana bacanya ya? Dulu ya. Ya. Sama kemarin tuh ada lagu kayak Nogizaka yang 2 bulan lalu lagunya tuh. Oh, susu kambing ya tahu deh. Judulnya lupa. Apa itu? Sentimental, yeah. Mirip-mirip lah. Tapi mirip-mirip gitu, ngerti gak sih? Mirip sentimental train. Ya kan sekarang memang
AKB pun baju-bajunya memang apa yang namanya lebih terlihat cewek-cewek dewasa gitu, ngerti nggak? Nggak terlalu kawaii banget. Rasanya kayak biasa sih, kayak plain aja. Atau siapa kan memang suka susu ya, jadi ya. Ya ya yang baru itu ya, eh yang ya, baru yang Nogi Zangga bukan nih? Lagu yang 2 bulan lalu. Sebenarnya kalau misalnya pun rocknya baunya kayak susu biasa, mau kayak kita biasa pun ya nggak apa-apa, tapi lebih maksudnya kayak mungkin modelnya lebih dewasa aja, kayak dewasa aja, kan nggak kotak-kotak mulu gitu. Kita tuh sebenarnya punya baju bukan kotak-kotak aja sih, kayak gitu. Jadi biar orang-orang tuh kan mungkin ya, kalau misalnya di mungkin ya di Indonesia tuh orang-orang tuh ingat jaket itu sama baju seppuku iso yang kotak-kotak aja gitu. Karena kita nyerah, aku maksudnya dari aku kalau dari member pengen nyiapin yang ya. Kita punya baju yang bukan kotak-kotak banget, jadi kayak dewasa gitu. Susu seperti itu ya lah ya. Terus kayak memang menurut aku ya ini kayak manajemen juga lagi pengen, apa maksudnya, kita juga maksudnya kita mengusahakan untuk one dari staff member dulu, maksudnya dari staff member aja dulu pun maksudnya kayak dari staff atau member kayak pengen nyatu banget kan, kalau gitu. Terus sama kaliannya juga ya, kalau misalnya masih banyak kurangnya, namanya juga manusia. Terus kita kan banyak pihak nih, ada kalian, terus kayak manajemen juga ada atasannya lagi, harus minta ACC gimana-gimana gitu kan. Tapi ini aku pengen harus menyesuaikan sama member seperti itu. Iya, menurut aku nih, ini daripada kalian tubir-tubir di base nih, ning rame-rame up streaming YouTube dah. Mak gue juga YouTube, gue juga nonton YouTube-nya mulu. Itu loh. Udah lah, jangan anggapin yang tubir-tubir. Ning kita bareng-bareng streaming. Emang rasanya kayak gini. Kayak jadinya tuh kayak ngerti gak sih? Malah lebih rame yang tubirnya daripada konten kita nih. Mana ulang gak jadi kak? Ada kolet. Aduh, makasih kak Mulia. Makasih kak Mulia. Dia ngasih. Oh, terus kalian hati-hati ya. Sekarang tuh lagi banyak ini akun, misalnya kayak maksudnya hati-hati kalau misalnya kalian ini banyak yang suka mau masuk akun member, hati-hati. Maksudnya ini kayak hacker yang kayak gitu-gitu lagi banyak, lagi suka tiba-tiba nggak kekontrol aja lagi waktu itu. Tadi katanya orang nggak bikin collab kan? Aku bilang tolong sampaikan ke Ola, tolong kayak dia yang invite aku. Tapi kan biasanya kalau misalnya mau iya, pokoknya kalian ini soalnya kayak mulai lagi dari awal, dari kemarin member lagi banyak ini aku. Wow, badanku sakit. Biasanya kadang-kadang kalian suka kesapu
Ringkatnya. Tapi udah lapor sih. Terus mulai lagi dari awal, mungkin awal pekerjaannya mungkin gak jadi. Terus kayak anehnya ya, kayak hacker pas banget kayak lagi nge-up-nya apa ya, jadi bikin rame. Jadi ya udah, it's okay. Kalau nanti kalau udah rame apa? Konten yang positif jadi kagak ke-up. Negatif ke-up mulu. Lama. Tapi ya udahlah ya. Itu kan suka duka ya di dunia media sosial dan ini. Ya bagaimanapun kita tetap lanjut. Jadi kayak terima kasih semuanya buat kalian yang udah antisipasi dengan new era ini. Kayak kalau misalnya kalian lihat membernya di dalam apa ya, kita bener-bener kayak usaha keras lagi dari nol, kayak apa ya, bener-bener ngebangun semuanya dari nol. Ya walaupun aku nggak tahu ya waktu zaman kakaknya yang dulu kebangun dari nolnya gimana, tapi ya pokoknya semuanya yang member yang udah ada pernah jadi member JKT ya semuanya kerja keras, nggak ada yang nggak bekerja keras kayak gitu. Mereka juga usaha kerja kan. Iya, apa tuh? Banget dari kecan. Terus setelah tinggal pergi kayak ngerawain temen kita juga kerjanya lebih banget banget keras lagi. Walaupun dengan 33 member ini menurut orang mungkin kelihatannya banyak banget, masih banyak banget, tapi kayak apa ya? Dari staff sebenarnya, dari staff pun kayak dari kita pun, dari member merasa benar-benar kosong kayak gitu kan. Sebenarnya ceritanya lebih banyak ke aku dan Ola sih. Ya mungkin apa sih namanya, orang-orang ngelihat hasilnya aja, tapi dari segi member di belakang sama staff di belakang kita tuh bener-bener kayak tripod. Tapi tripodnya kalau aku pegang gitu usaha keras banget lah gitu, kayak gini loh nih, getar-getar ya. Apa sih namanya, apa sih Ola? Ya sebenarnya kalau boleh jujur pun kayak gue kayak apa ya, yang namanya apa ya? Oke. Kehidupan ada love and hate relationship. Kadang juga aku sebel gitu. JYP tadi. Tapi kadang juga setelah lihat di belakang kan apa yang kita laluin, apa yang kita kerjain tuh kayak banyak loh. Hal yang nggak bisa kita kasih tahu di depan publik. Kita belakang kerjain itu staff-staff atau membernya. Kayak apa ya, kayak sesakit apa kita itu kayak gitu, maksudnya kita tambah Ola gitu, kayak pengennya pengen itu orang tuh lihat tuh hasilnya gitu. Kayak mungkin orang kayak kadang kalian membirin sesuatu gitu ya, tapi kalau misalnya di sisi kita kan ada yang nggak bisa kita jelasin kayak gitu, karena memang kan kalau misalnya ini udah privacy, udah apa di dunia entertainment itu nggak semudah itu kita bisa kayak terbuka itu sama publik. Walaupun aku ngomong gini pun kayak sebenarnya ini lebih ke ini apa sih namanya, saling ngingetin aja, soalnya aku juga masih kayak ya masih apa sih namanya ngejalinnya, aku nggak kayak orang yang 100% kehatian, ngerti nggak sih kayak ngejalanin semua tuh kayak oh ya nanti kalian mau video tulus atau gimana, adalah aku juga manusia ya, ada kadang sebel ada apa kayak gitu. Semangat. Jadi ya maksudnya gimana ya, misalnya ya dari kalian ada yang kurang sruk banget sama manajemen kayak, terus kayak kita pun member kayak gimana ya, jadinya kayak bingung sendiri gitu kan, kayak cara apa lagi yang kayak bisa kita laluin kayak buat kalian seneng atau gimana kayak gitu. Padahal kan kadang juga kalau dilihat dari
perspektif bisnis ataupun buat apa ya kaliannya ataupun buat membernya, kadang kan nyatuin itu semua gitu susah juga. Apalagi kan ini ada bisnis, ada member, ada fans, kayak gitu loh. Kayak ya ini berjalan dengan kayak kita bacain lagi gitu. Se ini apa maksudnya kayak apa ya? Namanya di bisnis juga ada belajar, ada apa ya, ada belajarnya gitu loh, perlahan gitu, nggak bisa langsung kayak brek 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 gitu kan. Sebagus manajemen apapun, kalau misalnya ada hal yang memang kayak kurang set ya buat kan sebenarnya beda-beda kan orang ya gitu. Soalnya sama member pun kadang kayak kadang kita pun sama manajemen misalnya kayak kurang serak kayak gitu, tapi kan bicarain aja gitu. Pakainya itu kan kita member pengennya gimana, ini gimana gitu. Yang jelas ya namanya juga harus memperbaiki komunikasi. Kayak gitu. Apalagi nih sekarang udah ada customer service ya. Apa nih? Oh, kecan juga ngasih. Iya, kayak bisa lah kita kayak ada kadang kan orang yang bisa menerima. Ada juga orang yang enggak bisa nerima hasilnya atau gimana. Kalau suka nikmati, kalau enggak tinggalkan. Enggak usah komennya negatif. Jelek-jelek boleh mengkritik. Tapi ya kritiknya yang kalau bisa seobjektif mungkin. Kalian banyak request ya? Ya pokoknya kalian ingat aja ya. Kayak apa ya? Ada yang nyuruh foto. Kalian kehilangan juga mungkin ya. Tapi kalian juga harus lihat member yang apa ya, teman deket, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kita pun kehilangan juga, jadi kita sama-sama sabar. Udahlah, ayo bangun semuanya dari nol. Kayak mungkin ya kalian misalnya lihat kayak member yang tersisa ini gimana kayak teman-temannya lu ada yang lebih pantas dari dia, ada yang lebih pantas ini supaya itu jahat banget. Kayak maksudnya nggak ada member yang nggak berusaha, kayak semuanya usaha gitu. Kayak lu bilang gue terluka, oh sih gue graduate ini dilulusin, apa kamu gak mikir juga itu sahabat kita, itu teman kita, itu kayak dari nol kita audisi apa melaluinya, kita juga terluka gitu. Kayak terus kayak manajemen pun melepaskannya juga terluka gitu. Tapi kan memang bisnis gak bisa kayak up di akun base atau apa. Tensi ya. Ya. Makasih Kak. Banyak terima kasih semuanya yang udah kayak mendukung 33 member ini. Semoga kalau misalnya dari diri aku sendiri, semoga aku bisa amanah. Aku pun jadinya kayak lebih, aku lebih bertanggung jawab. Terus kayak aku kayak gimana ya, gue mau apa ya, kayak aku kayaknya bakal karena aku udah dikasih tanggung jawab seperti itu sama JKT, aku juga kayaknya apa ya menomorsatukan hal ini gitu. Eh Disko, tung. Kayak gitu kan. Tentang iklan apa tuh?
Iya, maksudnya seperti itu. Terus kayak alergi. Kalian pernah gak sih ngeliat tweetnya Jesslyn, kayak dia bilang kan kayak kalau misalnya dia apa magang tapi apa dia mengutamakan JKT dulu. Mengutamakan JKT dulu kan. Terus kayak banyak member yang kayak gitu. Bahkan aku pun kayak aku kayak kayaknya bakal gap year lagi walaupun aku udah sering nih cerita-cerita ini itu buat kuliah, tapi kayaknya memang rezeki aku lagi di JKT, jadi aku harus tanggung jawab. Mereka aja milih aku kayak gitu. Walaupun aku sebenarnya suka sambat juga, maksud kesel yang namanya kesel, oh, iya, kayak maksudnya ya manusiawi lah ya. Apalagi kalau misalnya udah kegiatannya banyak kayak gitu-gitu, kesel. Tapi aku senengnya sih, maksudnya kayak aku tipe orang yang kayak mesti banyak kegiatan kayak gitu kan, walaupun capek kayak gitu tapi ada kegiatan, jadi aku gak merasa banyak pikiran kayak gitu. Walaupun kalau udah capek banget nih sambatnya betul-betul gitu, tapi dari lubuk hati aku tuh sangat suka menjalankannya kalau aku penuh kegiatan ya. Apalagi kalau misalnya belajar vokal, belajar nari kayak gitu. Ya semoga terus aku tuh kayak semoga aja ya, kayak maksudnya buat idling apa ya, kayak buat idolan di Indonesia tuh lebih maju lagi, apalagi buat lokalnya gitu, medianya pun kayak gitu, jadi banyak orang yang bisa berkarya. Kalau enggak makan protein gue juga orangnya kadang kalau orang lain nyuruh gue gak bakal mau ngejalaninnya. Maksudnya kayak sebenarnya aku tuh agak rebel juga ya, kadang juga tapi nggak rebelnya tuh kayak misalnya orang tuh kayak rebel banget. Kalau aku tuh lebih kayak lama ngelakuinnya misalnya, ataupun kayak setengah, kayak lebih ke setengah-setengah gitu sih. Nggak sampai kayak rebel kayak bikin suatu hal menjadi berantakan. Banyak BACOT sih. Oh guys, aku kan dapat gift ya dari gift. Terus jatuh ngeglutuk sih ya. Baru 2 hari pakai tempok. Iya. No. Sedih banget nah. Okay. Jalan lagi naik motor, lagi naik ojol, terus kayak mas boleh tak aku balik lagi ya, intinya untung di pinggir ya jatuhnya. Terus kayak gue mau beli lagi. Wow. Ada tuh yang lucu yang gambar mermaid, ada nggak di Indonesia? Sebenarnya aku maksudnya di FX ada kubingnya. Iya, maafin deh Mas Ojo, tapi Mas Ojonya aja enggak marah-marah. Kok kamu marah-marah sih? Tapi aku lebih pengen yang ada begini. Aku enggak mau merek ini lagi. Meng. Tapi enggak tahu kapan. Kabun binatang satu jam. Kalian tim airnya apa sih? Nih, Bapak Pawang sudah datang.
sama setuju. Sebenarnya kalau disuruh pilih antara Iron Man sama kenapa foto sama Gen 9? Itu tadi aku udah bilang sih. Tadi karena kita lagi nunggu scene kita, terus kayak kita duduk-duduk gitu. Duduk mau ngapain? Yaudah yuk. Terus kayak ada kakak WD wardrobe-nya kayak, sini foto, dipotoin aja. Soalnya Iron Man tuh bapak. Terus kayak aku kan kegiatan terus kayak lagi banyak banget nih kayak berdekatan dengan pas jadi Iron Man, oh Tony Stark Bapak Indah Ashel Marsha Catherine juga banget kayak Catherine terus kreatif pintar iya anak-anak itu pintar kalau Bapak kayak gitu. Bapak Steve Bapak Steven ya, dia lebih wise bisa. Iya. Tapi aku lebih sukanya. Iya ngobrolin aja semua. Bapak. Kita mau sempet tukeran PC kan. Ya itu, tapi dia dapatnya minju. Soalnya gitu. Bapak Loki itu. Saya kan love banget Yucin, pengen tukernya. Aku tuh pengen jemput kayak Loki gitu kayak. Loki. Cuman takut kayak sopan. Bapak Sugi. Iya. Jangan. Suka masih ngintipin dia. Gue nengok, dia udah ketawa. Eh tahu kemarin ada kejadian. Gue lagi latihan. Cika tiba-tiba kan lagi ngomongin softlens terus Cika tuh tangannya ini kukunya panjang. Gini ke gue, maksudnya dia nunjuk gini tapi kena ke kelopak mata gue. Gue tahu apa sih? Softlens gue copot, sampai copot. Kayak gue berapa kali balikan. Bolak-balik yuk ngebenerin softline kayak gitu. Dia tuh pintar. Tapi sih sebenarnya kayak cukanya kayak ini mau nunggu. Gue biasa aja pintar. Sih sebenarnya kayak ya udah kayak gitu. Tapi cukanya kayak merasa bersalah terus gue jadi nanya. Ah, gue ngambek-ngambek gitu. Padahal gue biasa aja. Terus dia kayak sampai copot softline kayak. Soalnya kan udah kering juga tuh. Terus kayak kalau maksudnya kalau misalnya apalagi kayak gitu kan. Jadi kayak pas gue kicip tuh ya kering tuh kayak jadi copot. Dia bisa Kakak Ica. Ya udah status gitu. Enggak, Loki tuh enggak bad boy ya. Makasih Kak set boy dia pernah kita bintang. Aku bacain dulu peringatnya dan Bapak Loki Bapak Sungjin. Terima kasih. Enggak. Ayo bahas apa yuk guys? Aku bosen. Kalian nanti aku bahas setlist RKJ ya. Nanti lagu-lagu RKJ. Kak, kita lucu, oke. Tapi lihat dulu. Ntar. Kalau udah Sonichi. Soalnya gue juga gak tahu siapa yang Sonichi. Tunggu aja, susu replis. Kan suka kayak gitu, susu replis. Ini Nur apa nih? Bukan kalian doang yang susu replis, merasa tersurprise kan. Member juga. Ada Kak Opnu, ada Kak Ayu, ada Kak Andi, ada Kak YSRL, underscore K, ada Kak Ibu, ada Kak Aja. Gak tahu gue sapi. Ada Kak Arya. Gak tahu gue. Kak Jasya, kami ada Kak Pasang. Lu, kalian gak pada tahu, kalian minta spoiler. Kita pun memang gak tahu. Ada Kak Hakim. Eh, iya masih. Mas Gondrong, 33 ada Kak member. Kamunce, Adam, ada. Bawain semua. Kak Gitang ada. Blokin okay, 33 okay. Dong. 1 M1. Kabar, Kak Ince. Enggak tahu lah, tunggu aja ya, guys. Kayak gimana jadinya? Kak. Oh.
ada Kak. Mana tuh? Kak Opip, ada Kak Eustas, ada Kak Syar, ada Kak Tensian, Tepres, ada Kak Rogul Maulana, ada Kak Nina Nino, oke, Kak Nima, Kak Puyo, Kak Pak RW, Pak RW. Nanti deh aku bahas Kak aja. Makasih Kak Andi. Si kangen. Udah dari tanggal 28 enggak kelas bar minta. Tadi kalian yang nonton showroomnya Ola emang udah spill apa tuh semua Ola? Tolong coba spill di sini. Udah mana? Orang-orangnya cakep ya. Kalau enggak showroom bagusnya gini aja. Spill kita tentang Bang Envy dan tentang Bundan Ola. Hagafi. Cintaku di sehatiku. Cintaku hatiku. Bahkan gue gak tahu liriknya. Hatiku ya, hatiku di sehatiku. Kayak kita lecek katanya dia. Sebenarnya yang lecek tuh Ola. Tunggu ya Hekisang. Semoga bisa cepat ke Jakarta lagi bersama Hatasang in the game. Foto nonton Cikety. Ola gak nyangka ternyata kamu rece juga. Sebenarnya aku tuh orang sangat berpikir positif ya. Jadi semua hal tuh aku positif gitu. Tau. Kan jadinya lama-lama iya gak bercanda. Terus Olanya juga sama kan ya, tingkat receknya tuh ya receh banget tau aku. Jadinya kita receh, kita berdua receh. Tapi rejehnya tuh kayak gak jelas gitu loh, kayak semua hal diketawain. Iya, Kuniasa kemarin udah nonton. Oh, iya, semangat ya. Foto yang Ola post di Instagram. Nanti siapa tuh kalian bisa menyusul Kuniasa. Sekarang lihat dulu. Apa sudah lihat? Diam dong. Gue lagi jadi idol dulu, ntar dulu deh. Ke Instagram aku dulu ya, biar silahkan lihat. Eh, Maisie cakep udah. Kiki. Ih, gue jelek banget namanya. Well, sorry Kiki, pernah nonton langsung. Jadi yang itu tuh yang fotoin Ola. Dan aku tuh fotoin fotonya Ola, kita berdua. Jadi pas shooting MV, aduh, sama Ola tuh pengen ayah sobel milk kemana-mana tuh bareng berdua. Kalau ada apa-apa juga buat koin, ada kayak dung. Kalau misalnya di MV, ada perintilan-perintilan itu tuh gak shooting MV doang. Bentar-bentar. Ngapain lagi sih? Ya, ada perintilan-perintilan itu aku selalu mintanya kayak bareng Ola gitu kan. Karena mau take ngobrol buat bensin atau apa semua lah sponsor kagak ini juga bareng ini ya udah biar sekalian aja terus ngapain ge ngapain ya berdua jadinya kalau ada waktu kosong sebenarnya kalian nanti ketemu aku ya video call di waktu kosong Andi foto yang ada di IG jangan lupa dua-dua tanggal dua-dua tuh kita udah cleaning tapi itu buat deh pengennya mah handshake terus, langsung tau udah terus, tapi nasi aku mah awalnya sebenarnya belum berakhir kayak asa gimana gitu kalau video call teh jadi pas sampai tempat tau kan kalian tempat, gimana tempat kalau misalnya aku handshake langsung jadi aku kan ada lebih dangdut kita gitu. Buat duduknya seberangan gitu kan aku yang disebut orang langsung nyari dia menetap di situ selamanya sampai pulang. Kapan ya? Misalnya
duanya udah. Saya kan ingin nonton konser juga. Biar anak konser biar repressing itu otak. Setahun itu otak gak repressing. Niat calon jodoh. Jadi udah. Sebenarnya kita tuh udah dekat dari pajama, dari pajama drive kan kita bareng ya. Cuman waktu itu kan aku make team duluan, dingin kan make team, terus kita berdua bisa tim. Jadinya mungkin kalian mikirnya nggak pada sebenarnya mah dulu. Kalau ketemu pun kayak misalnya waktu itu yang beta lain gitu, kita tuh bercanda. Nah terus semakin karena ternyata lebih sering kan, karena 33 member one gitu kan. Apa nih? Jadi lebih sering bertemuan. Jadi kemarin yo boseo. Guys, kemarin ya aku nyari di Tokopedia albumnya Dis, tapi ya aku kan nulisnya Dis ya Dis hashtag #garismin gak nemu. Ada sih, cuman waktu itu tuh out, terus aku pernah belum cek lagi sih. Ada satu tapi kayak yang apa ya, album apa ya waktu itu. Olahnya tuh apa sih, album apa yang namanya lupa. Kayak aku sama Ola kan kayak kan biasa beli album Jepang gitu. Di mana sih kemarin udah ada pernah yang ngasih tahu aku, tapi itu kayak lebih ke ya idol gitu, bukan bandnya. Sebenarnya gue sebutin itu sama Takumi, gue nggak ngerti pertakumian itu kenapa. Takumi kita Mura sama Kawanishi Takumi, kayak kalau album J01 aku tuh sekarang kan ada lagi yang baru nih. Kayaknya mau beli yang baru, tapi mungkin terus emang susah para dapetinnya karena pre-order kan. Makasih, terus nih, disu ini, kan kalau misalnya Big Number tuh aku ngikutin lagu-lagunya aja kan, kayak Daisy gitu, kayak ngikutin ya gitu, tahu gitu, terus kayak orang-orangnya gimana kayak gitu. Terus, tapi kalau kayak ada ultimate-nya kan, nah gue tuh sekarang lagi ultimate gitu banget kan, nih. Kayak aneh so, nah, emang gimana? Sama Takumi, ya Allah Takumi. Jodohin aku please sama Takumi. Mana kita poninya udah sama lagi kan? Dulu ada poni yang begitu, rambut coklat. Ada Justin emang. Iya, kasih tahu kek. Gue mau kalau masih selagi bisa beli mah bisa. Mending beli dah. Soalnya gue gak sabaran orangnya. Tapi aku tuh ya, makanya suka nanya-nanya kayak gitu tuh kadang bukan minta beliin atau kode gimana. Karena kalian itu gercep orangnya. Kekuatan media sosial tuh gercep gitu. Jadi kayak biasanya kayak yang lebih tahu. Kemarin juga nih aku tuh duluan nyamperin aku tuh. Apa ya waktu itu tuh ada conference. Terus dia waktu ngelamin cerita Run Star High itu yang waktu itu kan aku nanya. Nah, terus kayak banyak tuh jadinya aku ada banyak pilihan. Dan tahu kalian apa yang ukuran aku 39 tuh susah banget nemunya. Lalur. Kayak gitu. Kayak terus kayak aku sama Gita tuh nyari-nyari. Terus waktu itu ada yang bilang, nih ada nih di mall ini. Pas kita kesana, gak ada ukurannya gak. Terus kayak itu tuh yang low-nya. Low Run Star High-nya tuh yang low-nya. Terus kayak terus kemarin nih ada di Lippo Mall Puri katanya. Terus kayak itu tuh kayak TikTok gitu kan. Cuman kitanya lagi kegiatan kan. Dan itu tuh potongan harga jadi 700.000 dari 1,4 ke berapa kalau enggak salah. 1,2. Nah, kita tuh mau kesana cuma lagi kegiatan kan. Jadi kita enggak jadi. Ya udahlah. Memang benar-benar sampai akhir bulan ini tuh padet kan. Kita enggak tahu jadwalnya gimana aja. Tadi pun libur dadakan. Kayak alhamdulillah sih kita. Kayak kita kan terus kayak bahkan ya aku waktu itu ngeliat di Justip tuh benar-benar harganya sampai 2 juta ke atas. Kayak aneh gitu kan, kayak
Terus gue gak bisa nunggu orangnya tuh. Gak bisa yang kayak PO-PO-an yang kayak bener-bener pre-order banget. Harus nunggu kan, gak bisa. Jadi ya, tapi cari. Kalau misalnya kalian ada yang rumahnya deket Mulpuri itu, coba cek kan, masih ada gak gitu. Ukuran segitu. Soalnya bener-bener yang ukuran aku sama Gita tuh susah. Si Christy tuh debitnya. Dia minta bener-bener kalian si udah ngasih tahu nih di e-commerce apa, just tip apa, bener-bener dia itu ukuran si makanan, cuman dia maunya yang ngasih, dia maunya yang ngasih. Aku tuh kayak nanggung kali ya, aku gak ngerti deh. Yang asinnya sebenarnya, terus kayak Mulpuri itu di mana sih? Cita, aku kasih yang ceritain selaku ini kan kita ngurusin aku. Kayak ampun anak-anak. Ada enggak nih? Nih temen lu yang jualan ada enggak? Enggak datang gitu. Terus kemarin tuh kan lagi ya udah lupa. Terus tiba-tiba TikTok lewat. Terus kayak jadi keingetan aku. Tapi seru sih. Tadinya aku malah mau belinya. Emang berani-berani kan. Ini apa sih namanya yang move-nya tapi move tuh susah. Jarang sih. Cari aja angkat modul kan. Iya tuh kan, apalagi makan terus aku tuh bilang tadinya kita tuh aku sama Gita tuh bilang besok yuk, besok yuk sebelum ini yuk. Pas gue pikir-pikir, oh ya bagiannya kegiatan tiba-tiba baju, terus kayak saya fokus single dari sini. Kalau kita kesana ukuran kita nggak ada, kayak sayang ongkos bro. Terus waktunya maksudnya kayak agak jauh kan dari tempat latihan, jadi kayak sekolah. Bro, mending udah lah, sabar-sabar deh bro. Lu lagi dangdut banget sih. Waktu pertama kali aku ngecek fotonya kayak emang benar-benar mirip itu. Oh, aneh ya pokoknya. Nah, itu warnanya mirip banget. Kayak sekolah. Apa lo cerita? Oh, pokoknya kalian tolong tanggal 22 ayo kita ngobrol biar aku gak kesepian. Aduh kata lagi kan bisa lihat kan kalau misalnya tadi kalau aku kalau udah gatel-gatel tuh merah. Bukan Hogwarts. Hogwarts kan kayaknya jubah kan. Nih lihat alis aku kawaii. Aku gak bisa bacanya guys, aku takut salah pronounce-nya. Pokoknya waktu ya Allah, di Goblet of Fire itu kan ada kumpulan sekolah-sekolah gitu kan, kayak mereka mau turnamen untuk menggunakan Goblet of Fire-nya. Iya, di cerita itu kan ada sekolah-sekolah lain Elipotel yang datang di Hogwarts kan. Nah itu yang sekolah, gue sebenarnya ngikutin juga Harry Potter banget dari kecil karena emang gue juga ngikutin sampai CD dulu kan yang apa sih nggak tahu kaset, pokoknya kasetnya gitu. Dia tuh bener-bener punya yang kayak officialnya apa gue nggak ngerti, pokoknya bener-bener baru keluar beli sampai tumpukannya banyak. Tapi kan namanya anak kecil nonton aja terus kayak nggak nangkep jalan ceritanya ini ininya. Terus setelah nonton ulang, iya sekolahnya wow deh pak ya itu. Ya, yang dari Prancis. BTW, kan aku pakai apa sih namanya? Tetap aku jarang dengerin pakai Spotify gara-gara lagu-lagunya kan ini jarang ada kan. Di terus aku dengernya di SoundCloud sama di bawaan HP aku. Sekarang mau tahu apa? Sabar akunya juga udah habis. Jadi aku kayak aku tuh lebih suka dengerin lagu tuh di ini gitu, di ini, di aplikasi bawaan dari handphone aku yang ini gitu. Enak aja, lebih enak aja settingnya gitu. Terus kayak aku gak bisa dengerin lagu di situ, kayak aku menangis, aku kayak galau mulu. Pengennya YouTube penyelamat. Tapi aku juga kurang suka. Oh, ngehack YouTube musik kurang suka.
karena dia kan good boy kan, atau nggak terbiasa kali ya. Good boy daripada bad boy. Tapi apa ya, di Spotify itu kayak lebih kayak ceritanya enak sih, cuma kayak udah deh, kurang kurang sih. Kalau sih aku lebih nyaman kayaknya. Nani nani ta. Kata sih biasa. Ih, kalian kalau misalnya di sini bisa kedengaran suara MRT. Juga nggak tahu fungsinya. Ih. Ngapain ya? Pengen beli cemilan tuh? Ada kok. Ayo mari. Pengen beli yang asin-asin naonnya. Enggak ubah sih. Mari masak. Mari guys. Sebenarnya mah ya. Itu bukan rap. Sempol, ya Allah di mana sempol? Di mana? Di sini suaranya ambulan terus. Oh, kamu pasti di daerah Jakpus ya? Atau Jakarta Utara? Lebih ke monolog. Jakpus sih kayaknya. Atau mungkin lebih ke iya nggak sih? Soalnya kan suara benar-benar ngomong dangdut bedah. Nambul uya asogirullah. Micin bet. Menurut aku sih begitu. Cuma enggak tahu kan. Guys, aku tanya. Aku juga bahkan aku belum udah enggak belajar. Belajar lagi karena benar-benar kalau ada waktu tuh dipakai tidur. Dan tidurnya tuh lain tidur. Tahu. Bahkan aku tidur, mimpi aku lagi nari di stage, lagi ngapalin gerakan. Pas bangun-bangun panik gara-gara aku gak sengaja salah gerakan kayak jadi salah gerakan. Terus pas lihat ya Allah ada kasur. Lagu dangdut ini bukan lagu dangdut sih, lebih ke lagu Melayu ya. Sebi lagu ini ku dendangkan. Tapi karena gak tau deh itu banget, tapi banget ya sama Allah tuh kita gak hadap-hadap kayak gini kan. Aku tuh enggak ondel-ondel iya. Kayak gini ya kata dia juga. Enggak tahu berapa lama tuh teknya. Depok juga katanya banyak ya ondel-ondel. Kayak waktu itu juga kalau misalnya aku kayaknya semua member kayak gitu tau. Maksudnya iya, ya. Kalau ada depan-depan sekali lagi. Nah, sering banget. Gak ada apa-apa di kasih. Gue tuh sebenarnya gue juga masih aku, iya maksudnya aku pun kayak orangnya nggak benar-benar amat sih. Kayak cuman aku ngomong gitu juga ngingetin buat diri aku sendiri sekalian. Kalau aku bisa mengingatkan kenapa ya kita nggak saling mengingatkan juga kan? Gak, maksudnya semua member juga kayaknya kalau misalnya sering banyak yang cerita juga kok, kalau misalnya bahkan tadi aku tidur mimpi gini lagi di stage atau ini tuh kayak itu bukan aku aja. Iya benar. Sumpah ya ini tuh kecil banget. Kalau itu namanya kangen, kalau sering mimpi teater. Mana ya? People so never about you. Berdua.
Ngapain lagi ya? Lu ngapain, Git? Biasalah. Biasalah. Nah, guys, keripik aku habis. Waktu itu belum beli lagi. Di rumah adanya makanannya manis. Tapi aku kan lagi cari awannya. Pengen makaroni, ya Allah. Makaroni tete. Karate. Karate. Ah, gimana? Aku tim somehow. Bener, kasih judul. Tahu deh. Baca di mana dasar? Ini permainan Kristi Mute. Apalagi yang pas di sana. Ajiji. Dia suka kadang-kadang. Wow. Bosen ya. Tapi emang sih kalau memang kalau udah bosen mainnya begituan. Ambil jenis dasar. Top 3 idol Cina. Oh my god. Terima kasih, Kak. Apa ya? Siapa ya? Kak. Oh, sama diskonnya. Gak tau namanya. Of course, Wang Yibo. Aku suka Wang Yibo as as unique member. Semoga unique comeback di Korea. Susah sih. Zhou Jiekyong, Zhou Jiekyong. Sebentar lupa. Atau sih nggak sukanya cowok. Terus aku sempet kepikiran yang itu kayak kalian tahu boneka Boris masuk katanya ada yang tes masuk Annabelle atau boneka the boy five nantinya aku kayak gitu banget wow ya. Kita jadi bonekanya, membernya jadi boneka, jadi boneka boy. Ini kan post please. Show me key. Oh, yes. Gue udah berapa jam yang live? Mau bobo apa? Mau ngapain? Tunduh cek enggak. Masih kak Lilian Syah gitu. Juga re. Mau pakai lipin. Kayaknya lebih panjang gak sih? Bagus rambutnya. Makan.
bukan nyanyi, bernyanyi apa ya? Ya betul, kayak model. Warna kayak model. Ini murah tapi bagus. Dupnya ini. Ini mirip kan? Ini yang warnanya peach. Eh ini, ini warnanya ampun, peach sprinkle. Sprinkles. Kalau ini apple shower. Dengan kita enggak, oh iya sudah awet nih. Poninya. Waduh. Tetapi tuh alisnya. Sabar. Sabar. Ih, klik banget. Nggak ketawa lihat diri gue sendiri, ya Allah. Sekarang jam berapa ya? Kalian apa buat tidur? Oh my! HP-nya lagi aku cus, terus cusannya jatuh. Sampai ya. Masih percaya zodiak? Dibilang zodiak itu kayak sebentar karak apa ya, ilmu tentang karakter ya? Gitu apa ya namanya, human apa ya, lupa lah pokoknya kayak gitu. Ini orang-orang masih aja yang ngeributin gini, masih percaya zodiak. Aku orangnya gak percaya gitu nih, deh. Kan kayak lebih ke MBTI juga. Kalau lo dia tuh golongan darah tuh nanti kalau udah mirip-mirip MBTI apa ya, human apa sih? Aduh gak lupa, gak bisa bahasa Inggris. Ya udah deh, bacain yang hadir di sini. Aku naikin dulu ini. Apa ini namanya? Sarah, tripod. Kayak kalian kalau misalnya ini punya ini apa, Jawa yang ada di Jawa juga. Betong, sakit. Ini apa? Bukan beton, apa sih? Apa sih git yang beton yang kayak gitu-gitu? Iya, beton. Minggu pahing apalah itu. Iya, itu pokoknya kayak gitu juga, milip. Aku satu kayak lebih kayak satu bulan kayak gitu. Maksudnya itu tuh lebih kayak satu pahing. Enggak tahu lupa waktu itu aku berpikir. Masalah itu. Waktu sama MBTI. Human. Oh udah deh, emang orang-orang yang pintar yang ya, maksudnya emang orang-orang yang berilmu yang tangkep kayaknya. Tapi ya itu mah. Demi apa sih? Kalau gue boleh dikasih primbon nih. Kayak gue, kalau gue sih. Gak tahu, aku juga sebenarnya lupa. Masih belajar untuk menjadi orang yang berilmu. Sui yang kayak gitu gitu dah. Atit ini kenapa? Aduh. Cocok. Last. Nggak yang cukup main nggak ada.
Gue juga baru tahu. Kawan BI. Bagus kah? Poninya bagus. Katanya kayak kalau poni yang ngatung ini yang belum tentu orang bisa cocok, terus katanya aku cocok-cocok enggak. Walaupun kurang pede. Ya, aku nih ingat tungsel gigi gitu kan. Soalnya katanya, tapi kalau dia aku cocok. Nggak tahu sih, itu orang-orang kayak ngomong kayak gitu biar aku pede aja atau kalau kamu mau lihat koreo Darah Sinai, coba lihat di YouTube, ketik JKT48 cara curobo untuk mencinta, ada jelas banget kelihatan dance-nya. Tapi untung ini gue potong pastinya kayak bukan pas bikin MV. Ntar gue diketawain lagi sama orang-orang. Mana ya itu aku tadi? Apa sih aku bangunin aku? Aku tuh nggak berusaha untuk membuat orang ketawa, tapi orang-orang kenapa ya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya juga doa, ingin menyebarkan virus kebahagiaan ya. Ya jadi wajar kalau misalnya orang kadang tidak bisa menganggap aku serius, karena tujuan aku memang terus seperti itu. Waktu sih, Allahu Akbar. Aku sama. Amin, semoga 300.000 lah. Iya, ada KB di sana. Kayak aku juga kan baru kayak KB di sana. Aku masih bisa sedikit-sedikit ngebacain komen kalian. Kayak kalau kayaknya di live streaming teman-teman aku kayak cepet banget hilangnya. Satu komen, puk, nutup. Semoga kalian kalau kesini bisa terbayarkan dengan waro aku ya, mampir dikit lah. Kalian biasanya tidur jam berapa sih, guys? Teh Jiko ganti lagi nggak? Lihat keadaan nanti aja. Gue juga lagi diambang kebingungan. SD. Aku iya, di masih umbang. Aku juga pertama kali. Makasih JKT. Vibes dulu kan. Oh, disco di kasur. Bukan di UKS, di bawah AC tiris banget.
Gak tahu, aku nggak tahu guys. Kota maksudnya aku juga baru tahu. Ini aku hidung aku gatal nih bagian ini. Bagian ini nih. Aduh. Gak sampai masuk kok guys. Cuman cuping ini. Ubahlah kos-kosan menjadi ruang disco. Iya kan, oh itu kawasan kota tua. Aku tuh pernah ngelewatin bang itu tuh ternyata waktu aku mau ke Kokas. Jadi kayak karena kalau nggak cantik namanya bukan cewek tapi cowok. Pokoknya semuanya ketemu di showroom ya. Aku kan penting belum pengen ditanya lagi kan. Yang serius di showroom. Kapan lagi? Cuman video call sama aku. Nanti keburu 2 tahun, setahun ke depan atau enggak. Amin lah, sebulan ke depan susah dapetin tiketnya. Jadinya showroomnya tuh dadakan dan aku tidak menyiapkan makanan-makanan. Gitu loh. Walaupun setiap showroom meal pengen makanan asin gak sih? Cuman beda ya. Sebenarnya nih ya guys, dari kemarin aku tuh sama Elif kita pengen beli kimbab dan besok weh topoki kan. Eh tapi kita ngurang jam 3. Padahal ada di depan yang ya, jualan topoki enak. Deket banget. Astaga. Atau beli itu ya? Engen UIG. Hah? Engen UIG. Ya udah. Yang paket itu tau gak sih yang ada mandu? Sekarang jam berapa sih? Oh my god, ini sih grab. Ini kitchen sih. Ada. Iya ada. Ya pasti. Cocok aku kayak gini. Terus aku tuh pengen itu konsepnya kayak tangga sih. Ih, lihat merah. Terus kayak udah. Kalau aku tutup sampai sini, kalian kelihatan orang yang mereka. Aku nggak bisa apa sih, bodoh. Mana? Mau naro ini? Di mana ya? Kan aku punya tripod. Oh iya benar, karena aku punya lagi mana. Lupa, kalau misalnya nggak kuliah. Jadi, di mana aja? Nggak, tuh. Buset, dingin banget. Konsep kosnya ya begitu ya buat tidur. Kita mulai lagi dari atas. Gak bisa disco mabuk. Udah bentar lagi. Yeah.
Muter-muter lagi tapi pusing. Pusing. Doain kalau isaku semoga nanti kalau ada JR lah apa mama lancar pinter dong. Aku suka deg-degan sendiri, panik sendiri, terus kalau udah panik lupa. Show ini aja deh. Konsepnya seperti ini, kita mau ngisi baju. Oh ya. Sini. Hey Scarlett. Jackson. Ini seperti itu. Dan ini kenapa? Dan di sini. Belum banget rapi, tapi ya kita mau coba menjadi orang yang kayak estetik, tapi nunggu akhir bulan. Di bawah ada idol, guys. Oh, juga boleh. Aku lagi pakai acne patch. Tapi bener loh, aku waktu itu kan tek-tek bang, tek ulang videonya sampai berapa kali, sampai aku belang sebelah. Tapi di kamera mungkin karena waktu itu aku lagi ini kan, aku pakai jempol kaki ini. Putih, maksudnya ini kok beda gitu deh, cuman aku yang ngerti. Dulu memang gak mau, tapi kan sekarang ih lihat tuh. Kemarin aku makan apa ya, Ma? Enggak sih. Banyak. Oh, make up, Bung. Dari pagi, Bung, sampai jam 12, Bung, belum dihapus. Jadinya berantakan lagi. Sama jerawat. Isinya udah enggak ada sih. Kemarin pakai acne patch. Nih ya, aku punya. Kenapa ada jerawat. Apa sih tadi? Gue lupa. Mau jawab apa ya? Kalau misalnya sama kita, mau jadinya sama kita karena waktu itu tuh gara-gara emak, mama kita udah kenal kan? Terus kayak
Tempatnya enak sih. Dan agak sedikit tinggi harganya kalau untuk sendiri ya, Bun. Seharga satu studio apart gitu kan. Terus kayak udah, terus kitanya juga kan lagi kasih kan banjir terus. Terus kalau misalnya udah lagi banjir aksesnya susah, jadi memutuskan untuk ngekos dan capek bolak-balik rumah kita kan jauh banget. Terus kan aku percaya sama kita udah kenal sama kita, ngerti gak sih, jadi udah deket, jadi kayak gimana kan ini tinggal bekasnya. No, ini malam. Ini udah pakai Acme Patch. Udah lah ya. Abis ini ngeliat jerawat gue pada orang-orang pada minggat. Emang ketikan adalah doa, guys. Jangan sembarangan ngetik. Kak, siapa nih? Kak, aku enggak, Kak. Awas aja aku enggak di-tag. Ih, lanjut. Kira ya. Makasih, Kak, Beb. Kamu masa depanku. Wow. Eh, enggak, Deng. Aku yang masa depan kamu. Kamunya masa depan aku enggak ya? Dingin, bro. Soalnya ada aja. Ini yang kita tahu. Yang aku cuma bawa Sharky karena aku ini masih aman buat kena debu-debu gitu, ini aman. Kalau boneka lain nggak bisa. Ini juga masih aman. Sharky, lihat, ada sudah lama kamu tidak ketemu mereka, Sharky. Dan kayak apa? Aku jadi tanya, ya Uts mau gimana sih, Kak? Kalau udah terlanjur ya, cara terobok untuk mencintai sih sebenarnya. Dengan terobok aku mencintai. Tuh kan kalau tiduran gini HP-nya kebalik, yaudah deh. Bahas K-pop dong, bahas apa? Aku gue lagi gak ada bahasan. Apa, Gi? Kalian mau nanya gak? 30 menit lagi deh. Aku mau ngapalin gerakan biar besok tenang. Untuk tanggal 17 kalian punya sisa waktu 5 hari. Iya, Suju comeback.
kemarin Hicu awkward way very ending very ending ending very. Rekomendasi apa ya, aku bingung. Lagunya kah, MV-nya kah? Kalau aku sih sekarang lagi seneng kalau misalnya mau yang manis-manis lucu, Cyper, mereka baru debut, judulnya I Like You. Mereka dari Rain Company. Di sana ada Moon Hyun Bin, ada Seok Won yang dulu nomer si bareng Monsta X, but sekarang Tan namanya, terus ada 70% ya. Kalau Senin harga naik jadi ada Won dari One the Nine sama ada sisanya member-member baru kalau nggak salah. Oh, sama Keita, YG Treasure Box, dan Dohwan? Dohan? YG Treasure Box. Itu sih. Oh, lagu atau enggak lagu yang enak nih. BDC Moon Rider. Cyper, C-A... Keeper bacanya Cyper C-I-I-P-H-E-R C-I-I-P-H-E-R cewek-cewek gemai, kalau cewek-cewek gemai, coba kalian weekly lagu baru After School judulnya. Tapi kalau kalian mau yang dark-dark, yang rasa galau, CKT48 dari Shinee Aishi kata. Gue gak tau, gue lupa bahkan ngomong. Bentar deh. Enggak, aku apalagi ya? Apalagi guys, ngomongin apa? Ya. Ya, iya, gue sumpah pipin aja. Gede bisa. Kadang-kadang aku masuk ruang tunggu kalian secara tidak sengaja. Mana tuh dah tuh, kamu tuh harus sabar tuh. Agak susah juga walaupun di sini sepi tapi tidak kalau tenggelam komennya tenggelam jus mah di sana teh kecil panona goreng apa jadinya kepencet giniin aja sih. No, mending caps lock abis itu gak ada tuh, mending caps lock aja biar gampang ngebaca.
lagi hemat energi lah, weh. Jangan terlalu be anxious out ya. Boleh. Apa-apa tuh lu? Bentar deh, gue lagi cek dulu ini. Dari tadi banyak notif tapi oh, softlinenya udah gak enak kan. Iya tadi nge-lag gara-gara ngeliat Twitter. Daripada kamu mimpi kan sedih nanti aman kah? Unita, gimana pemeran kenakannya? Ayo ke, usik ke, itu kan lucu bet. Aduh, diri. Disco. Lakus Eli kita menjadi ruang disco. Gun. All my life is gone. Iya, suka kaget. Dulu aku suka kaget. Biasa aku di icon channel. Hai Desi, tadi ikutan tadi izin ini ya, enggak nonton. Izin nonton video call. Kok kita mau album God Seven katanya. Apa ya, awal-awal pun cuma kok ketemu, bukan gak ketemu, maksudnya gue ketemu gak tahu, tanyain aja om-omnya, om JOT-nya kenapa aku tanggal 22. Jadi God Seven bubar atau enggak? Tahu. Semangat juga ya Kisang. Tomodachi. No kan? Gue juga waktu itu mau beli brandnya Jidi sama brand sepatu tuh yang gambar bunga. Susah tapi mehong jadi nggak jadi. Oh, ini Pak Wan.
Tepung beras Rosmel. Iya, itu merk. Hey, ini dah. Apalagi ya, ya maaf ya, Koala Love Bear. If latihan lagi. Iya, nanti aku istirahat. Ya. Asya sama Cik Eli dengan siapa? Aku kali. Gak tahu lah. Aku gak asya. Ya pokoknya semua orang melakukan GR. Emang kamu tinggi? Ih tolong. Bumi kita mula. Gak tau. Gue gak bakal. Pokoknya gue kalau gak tahu satu orang atau apa, gue gak bakal nyebutin itu apa. Ntar gue kayak Christy lagi. Apa sih? Ada nggak pernah nggak member ketiduran lagi live showroom? Kirim salam buat Takumi Kitamura. Kirim salam buat Kawanishi Takumi. Coba tadi ada yang nanya warna kesukaan aku. Kalian tolong jawab ini. Bukan bocilnya yang ada aja, yang komen ada-ada aja. Udah tahu bocil nggak tahu. Ya bocil nanya. Bingung. Memanfaatkan kepolosan anak kecil. Apa nih? Dibuat konten lagi yang ngadi-ngadi orang yang. Video apaan gitu? Tolong kalian juga yang jawabin. Gak boleh emang sekarang jam berapa? Untung gue gak tahu kenapa. Hai Adela. Namanya kayak adik aku. Tapi ya ada adik aku ada L-nya dua. Kita juga mau nontonin kita, benar. Terima kasih pernyataannya. Nah jadi sebenarnya ini aku SR showroom tuh bukan kalian nonton aku, tapi aku nonton kalian. Tosa. Apa sih? Hmm.
nggak punya cerita horor lagi soalnya. Enggak, aku nggak akan buka warung lagi sampai subuh. Jadi sama-sama. I cannot. Nanti. Nanti kok tengah malam aku diikat waktunya. Cerita serem di musimnya itu kan? Yang banyak dijailin sih Mukte kayaknya. Kalau aku cuman paling ya kayak aku lagi duduk gitu lagi ngobrol sama Cisani, tapi bangku aku tuh kayak ada yang nariknya tuh yang kayak jauh pek gitu. Terus kayak aku bingung, padahal aku lagi gak ngapa-ngapain. Terus sama kakak-kakak makeup di dibingin, terus dia bilang, diketawain, makanya jangan, makanya diem, kamu mah gak mau diem aja sih, kan aku terkenal dengan gak mau diem. Terus kayak, hah? Terus abis itu aku merinding gitu kan. Soalnya aku tuh lagi kayak posisinya ya, lagi ngobrol sama Cisani nyamping gitu. Terus kan gak ada orang kan kayak gini, pasangin aku. Terus kayak abis itu kayak merinding itu, maksudnya yang merindingnya cuma zoom gitu, langsung kayak oh ya udah mungkin dia nyapa doang. Yaudah. Kalau ini Mute sih. Area Brankos tuh area yang mana ya? Aku gak tahu. Soalnya aku bingung, aku pun kemarin ada waktu aku jalan-jalan sendiri aja kayak buat foto-foto kayak gitu, buat moto-moto tempat doang gitu. Soalnya aku tuh diemnya di tempat yang kayak kita tuh diemnya di tempat kayak ada ruang seninya gitu, depannya tuh kayak bukan podium gitu lah, kayak podium gitu. Biasa aja sih. Kosan lama biasa, yang di situ karena mungkin rame-rame, jadi biasa. Singkatan Jongki apa? Belum, belum lepas kontak lens. Rame ya. Jadi showroom kalian bersama-sama itu nonton showroom 1990. CL bukan tipe yang takut kah? Gak tahu. Penakut gak ya? Aku mau malah sok lebih takut sama ondel-ondel sama badut, banget badut. Pemberani, pemberani. Tapi kalau udah ketemu langsung tetap tetapan. Paling pertama pingsan, bukan kabur lagi, pingsan. Ya aku nonton setiap hari. Rekomendasi drama dong. Gue gak merekomendasikan Love Alarm sih. Penthouse juga enggak. Tapi apa ya? Oh ini Vicenza. Vicenza, Vicenza. Latah dulu sih kayaknya. Dan itu sebenarnya member showroom kalian bertambah ya, setiap menit. Love Alarm tuh apa ya kayak? Emang sih lebih kayak menurut aku memang kehidupan itu kan membingungkan lagi, apalagi suka-sukaan yang labil gitu, karena kan memang perasaan itu, perasaan setiap orang selalu mudah berganti secara tiba-tiba gitu. Kayak apalagi kayak tentang manusia kayak gitu kan. Kayak Jojo ini tuh kayak memang labil gitu kan, dia kayak belum bener-bener kayak awalnya memang suka Sun Oh, tapi kan endingnya kayak di season keduanya baru menceritakan sebagaimana Hyeyeonnya. Hyeyeonnya berjuang. Hyeyeon, Hyeyeon. Nya berjuang.
kayak jadinya kan ya perasaan setiap orang mudah, Tuhan mudah membolak-balikkan hati seseorang, jadi kayaknya dia baru tahu, baru ngerti kalau misalnya rasa sukanya sama cintanya itu mungkin sama Hyeon, terus kayak karena mungkin selalu ada Hyeonnya sama Jojo-nya, jadi kayak baru bisa memantapkan hati mungkin karena dia pun terbiasa bareng sama yang selalu ada. Terus kalau misalnya Sunohnya menurut aku suka banget suka sama Yukjo. Oh my god, kayak maksudnya ngerti kasih kayak cewek-cewek Jepang kayak suka ngeja, tapi kayak ya walau tahu dia sukanya sama siapa cowoknya, tapi kayak tulus banget, kayak susah kalau misalnya cowoknya lagi susah atau apa nemenin kayak gitu, walaupun masih belajar untuk mencintai Yukjo Sunohnya, tapi kayak lucu sih walaupun bucin, tapi ya gitu deh, bucinnya masih tahu diri. Ada Kak Jo, ada Kak Fikan, kan tadi bingung. BTW lagu Rolling lagi ini banget ya, rame banget di Korea. Padahal gue suka banget lagu itu dari waktu awal formasi baru itu. Demi apa sih? Rolling, 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 rolling in the deep. Tapi gak apa-apa, dear, this deserve well. Sampai sekarang membernya udah bersegitu doang, sedih ya. Memang sebenarnya kalau yang begituan tuh sabar sama waktu sih, kayak nunggu semua itu ada waktunya. Iya perfect kalau kamu. Padahal menurut gue tuh itu memang lagunya bagus ya. Terus dari awal itu lagu rilis ya, kok mungkin ya waktu itu lagi ketutupan sama lagu-lagu yang enak banget juga, enak-enak juga. Jadi kayak terus mereka kan memang underrated. Jadi kayak orang-orang tuh tidak belum menyadari keberadaannya itu. Cobain Fairbanks, bagus Fairbanks. Tapi gimana ya? Betul sekali. Udah ya teman-teman, mungkin kita sudahi dulu. Oh iya, betul benar. Mouse itu cakep sih dramanya, Lee Seung Gi tentang psikopat. Grup Rocky sekarang lebih ke banyak daripada. Maaf ya penontonnya sih. Iya sih. Ada sesuatu yang harus. Oke semuanya, mari kita udahkan dulu hari ini. Aku akan berterima kasih untuk semua yang ada di sini. Terima kasih Kak Arman yang selalu setia dengan mention-mention pakai gift-nya yang aku kayak aku punya banyak gift di Twitter. Andi yang selalu standby. Kak Cip-Cip, sobat cingku. Paman old ini. Kalian mesti tahu kan. Percingguan aku. Lin, hi Lin. Kemarin aku lihat Lin, hoi, pakai baju coklat. Terima kasih Lin. Aku juga udah pakai gantungannya di tas. Ada Azaliza, terima kasih. Ada Rizka, Rizka hai, bye, makasih.
Heikisang, arigato, Heikisang. Semangat ya. Nanti ditunggu main-mainnya di Indonesia sama and the gang, Heikisang and the gang. Hatasang dan siapa? Nyusukun Kunyosang. Sama Kamilani, teteh aku. Ada Oyong, loh ada Oyong, Krambonesia, MU First, Jae, Jaehyun, TG, hai TG. Jadi kayak dia belum Meng. Belum kenal gitu. Jadi Meng, hai Ronto, bapak kita sedunia. Bapak kita. Ngapa-ngapain sih sebenarnya? Susah kali. Pur, hah Mas Pur, Marilyn, atau Marilyn? Si sedih kenapa sudah Sudanina nih. Ola tim Ola jacket Koala bear. Kenapa gak pakai leaf sekarang? Takeshi Kuda Kongbangwa arigato Tian Desi. Nanti sampai ketemu di next-nextnya video call ya Desi. Semoga bisa ketemu lagi. Panji 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 sang penakluk bawa ular. Wing wing wing. Riaru. Ada siapa lagi? Uyong Uyong tuh PM kah? Bias aku. Ada Raka. Karaka. Hai bro. Karaka. Karaka. Acem. Ini cingga aku. Kemarin kan udah nih ini foto JKT selakanya. Ini lagi dong. Buat lagi. Katsuzetsu. Ih, Katsuzetsu. Hey. Blue Rose. Blue Rose. Sergi, Sergi. Kasih udah menyempatkan waktu. Semoga nanti kamu video call lagi sama aku. Ken. Wow, Barbie-nya mana? Nyanyian. Semangat ya walaupun tidak dapat tiket nonton langsung, enggak apa-apa. Karena aku juga enggak tahu aku kapan. Kak Akmal, Kak Akmal. Akmal. Adelika, hai Adelika TH. Aka? Enggak. Sayang. Hi, gelibet dah. Dangdut kan? Avenger. Hey, Jess. Jess. Hai. Hasbi. Hai Hasbi. Ahmad. 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 Bila bila yang tertulis ada yang tak nggak apa ni lagi. Kamu ku jadikan kau kenangan. Gilang kak Gilang ni udah jarang ketemu kita ni. Hani. Hani Hani nana muli Hani Hani. Chandra, eh Chandra, eh Chandra, eh gila sih ini cinggu aku juga nih. Sekarang aku punya banyak cinggu percingguan. Priyatama, ke Priyatama, ayo ketemu di video call. Gap, Aikap, Hilda, halo Hilda N, Estros, ya ampun Estros. Ahmed, kalau ini Ahmed, kalau tadi Ahmed. Kak Ahmed ini persekutuan antara Aka, Panji, Acel kan? Kan? Ahmed Zul, bukan sih? Gak tau deh gue. Agarnya si Nisa, hai Nisa. Faisal, Faisal sama Oma ke Arihanto. Huntu merentah, huntu lah. Gigi. Adela, hai Adela. Adela, kamu adik aku. Baby Horus, ih Baby Horus kamu kemana aja?
Para Seoul. Hai Zulfikar, hai Fikri. Ah, saudara aku, Piki. Hai SN, halo Indah. Oh, Indah, adik aku, Gen 9. Aditya Wicaksono, Aditya. It's been a while. Aku hater 7, wih gila. Hater katanya. Taya, hai Toyo. Yeni sepupu aku. Randia Ramadan kayaknya. Wis Randy Hidayah. Asrul. Ramadan. Ih, udah bentar lagi udah Ramadan. Tapi ada SNM. Imunnya keman. Apa apa. Laila. Hai Laila. Siska. Ih, Siska, kamu Siska ini kan tadi kamu bikin tumben nih, udah lama enggak ngelihat kamu JKT Selka Day. Terus ada S, ada Kiara, ada Lena, ada Mus, ada Bang Beno, ada Umbat, Azazel, Nando, Viole, Hiu, Eran, Azel M, Yi, Fight, Veronica, Madron, Badron tuh BDRN, Nolda, Joel, si pakar, Monsta, okay. Hu, Monsta X. Ada si Luman, Meilan, Lutfi, Lutfi juga ini persekutuan bukan sih tadi. Soso, Afirangga, ya cintanya mana? Anissa, Vi, Kim Taehyung, MH, Haida, Vi. Semoga kuat. Aku siapa mu? Zul nyari osi nggak tau. Zul siapa ya? Kamu siapa ya? Kita kan belum kenalan. Hai, kenalan ya Zul. Mutualan yuk. Mungkin kita semua mutual. Tapi aku nggak bisa jadi mutual. Ya maaf ya. Kita jadi mutualnya di kayak gini aja ya. Gak boleh aku follow orang. Tuh katanya mutualan tuh. Ayo, aku sangat suka melihat kalian punya banyak teman. Jangan lupa ya video sama. Enggak sih, kalau misalnya kalian mau video call sama aku. Hayu atuh, aku jarang, soalnya bakal jarang showroom sampai akhir bulan mungkin. Tapi sebenarnya udah ada judulnya, tapi lihat waktu, tapi pokoknya ketemu di tanggal 22. Aku berharap kalian ada gitu ya, meramaikan kesepian ini. Aku enggak mau SS deh. Kalian SS diri kalian. Tuh ya, jangan lupa dukung terus JKT. Semoga kalian selalu bersatu dengan hal yang positif untuk kedepannya. Ya, ketemu di sesi 3 Karaka. Gak mau. Ayo Alka, video call. Ya, silahkan teman-teman yang mau bergabung buat ngobrolin aku, gibahin aku, bisa bareng Heli Smile ya. Cucu. Jaya. Ih, ya udah nggak apa-apa, sama Cika aja sana. Sama Aziz juga sekalian kan? Iya, gak apa-apa sih Cinggu. Gemes. Kok malu sih? Iya.
Kailin. Din sama aku video call kan? Ini kayak waktu itu juga ada rekomendasi orang yang kayak gini ke aku, katanya ini kayaknya terlihat cocok untuk kamu. Ya udah aku terus kayak tiba-tiba aku disuruh kayak Ellie, kamu potong ini yang gini. Omongnya aku terkejut dan merasa aku jelek, tapi ya udah. Sampai jumpa semuanya. Acha lucu. Acha member deng. Ya udah. Boleh dah, Selka, Selka deh. Tadi kan Selka deh-nya sambil natap Cisani no, dari jauh. Yuk, dadah semua. Uridashi manna. Tawa mulu aja. Dadah. Oh ya, Sumi, Hikisan. Kirim salam buat gengnya, teman-temannya, tomodachinya. Dadah Acel, dadah Ahmed, dadah. Makasih juga Ranto. Siapa nih? Anak Sleep Tea. Eh, Kagana. 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 Insyaallah aku salamin. Dadah Takumi Indonesia. Bye. Annyeong yeoreobun. Uri manayeyo. Heyo. Uriga dashi manna.